Assalamualaikum. Hai hai viewersku sayang. Welcome to my channel, Maya Sawika Channel. Video kali ini adalah review film. Kamu bisa lihat review film lainnya di playlist My Film. Pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya jadi yang pertama tahu setiap ada video terbaru dari channel ini. Karena channel ini punya banyak video-video yang bisa kamu tonton. Kamu bisa cek playlistnya ya, atau bisa lihat di deskripsi di bawah. Yuk langsung aja disimak review film kali ini. The School of Rock. Test your head and your mind and your brain. Film School of Rock menjadi salah satu alasan dari banyaknya anak-anak sekolah yang pengen ngeband atau ya bikin musik gitu. Film itu menceritakan bagaimana seorang guru, Jack Black, yang terobsesi menjadi rockstar, lalu mengajak anak-anak muridnya untuk ikut lomba band. Tentu saja, School of Rock menjadi salah satu film ikonik di Hollywood, apalagi buat mereka yang cinta musik rock. School of Rock dirilis pada tanggal 3 Oktober 2003 oleh Paramount Pictures, meraup hingga $131 juta di seluruh dunia. Film ini mendapat ulasan positif dari para kritikus dengan pujian untuk kinerja pemeran utama Jack Black. School of Rock adalah salah satu film komedi bertema musik terlaris sepanjang masa. Cerita dibuka dengan penampilan band rock No Vacancy di sebuah klub malam 3 minggu sebelum mengikuti audisi untuk kompetisi Battle of the Bands. Gitaris Dewey menciptakan kejenakaan di atas panggung, termasuk moshing di atas panggung, yang secara tiba-tiba mengakhiri penampilan band itu. Pagi berikutnya, Dewey bangun di apartemen tempat tinggalnya bersama Ned dan pacarnya Patty. Mereka memberitahu Dewey bahwa dia harus membayar sewa atau pindah. Ketika Dewey bertemu dengan personil No Vacancy pada sesi latihan, ia mengetahui bahwa ia telah digantikan oleh gitaris lain bernama Spider. Kemudian, ketika berusaha menjual beberapa peralatannya untuk disewakan, Dewey menjawab panggilan telepon dari Rosalie Mullin, kepala sekolah, sekolah dasar Horace Green, yang menanyakan Ned tentang posisi sebagai guru pengganti. Putus asa karena butuh uang, Dewey menyamar sebagai Ned dan mendapatkan posisi itu. Pada hari pertamanya di sekolah, Dewey mengadopsi nama Mr. S dan menghabiskan hari pertamanya bertingkah aneh di kelas. Keesokan harinya, Dewey tak sengaja mendengar para siswa memainkan instrumen mereka di kelas musik dan menyusun rencana untuk membentuk mereka menjadi sebuah band baru untuk audisi Battle of the Bands. Siswa bernama Jack sebagai gitaris utama, Freddie John sebagai drummer, kemudian Katie sebagai bassist, pianis Lawrence pada keyboard, dan dirinya sendiri Mr. S sebagai vokalis dan gitaris. Dia menugaskan sisa siswa-siswi kelas untuk berbagai peran penyanyi cadangan, groupies, roadies, dengan Summer Hathaway sebagai manager band. Dalam sebuah momen pelajaran umum, Dewey Finn atau Mr. S justru mengisinya dengan pelajaran tentang perlawanan terhadap the man atau sikap keteraturan yang mengekang kreativitas murid, dan lalu ia pun mengajari murid tentang sejarah musik rock dan metal dunia. Lalu sebuah nama School of Rock ditemukan oleh 2 orang murid untuk menjadi nama band kelas tersebut. Dewey menyelinapkan beberapa siswa keluar dari sekolah untuk mengikuti audisi. Sementara sisanya dari kelas tetap tinggal untuk memanipulasi ruang kelas. Setelah sukses mendapatkan tiket untuk audisi di Battle of the Bands, nestapa justru datang ketika kepala sekolah Mullin memerintah Dewey Finn untuk mempersiapkan presentasi dan perkenalan dengan orang tua murid dalam sebuah pertemuan malam jelang audisi band yang akan berlangsung. Mullin menjelaskan bahwa malam orang tua akan berlangsung di sekolah sehari sebelum pertempuran. Dewey Finn ketahuan menipu statusnya karena Patty, pacarnya dari Ned yang merupakan teman Dewey Finn, melaporkannya ke polisi dan ke sekolah Horace Green. Alhasil, orang tua marah, kemudian siswa pun marah. Ternyata, anak mereka dididik oleh seorang guru palsu.
Keesokan harinya, orang tua gempar di depan Mullins di depan kantornya. Sementara anak-anak memutuskan untuk tidak membiarkan kerja keras berlatih band mereka sia-sia. Sebuah bus sekolah datang untuk menjemput Dewi yang membawa anak-anak ke Battle of the Band dan memutuskan bahwa mereka harus memainkan lagu yang ditulis oleh Jack. Band School of Rock kalah, No Vacancy menang. Tetapi hadirin menyanyikan lagu untuk School of Rock dan menuntut mereka tampil lagi. Mullins dan para sekolah yang awalnya kesal dan marah atas tipuan Dewi Finn mengaku terkesan oleh bakat anak-anak mereka yang ditampilkan di kompetisi Battle of the Bands. Beberapa waktu kemudian, program sepulang sekolah yang dikenal sebagai School of Rock telah dibuka ketika Dewi terus melatih siswa yang bermain dengannya sebelumnya. Sementara, Ned mengajar anak-anak pemula tentang musik dan gitar. Kedatangan Dewi Finn dengan menjadi guru telah merombak cara belajar yang begitu konservatif dan kaku di sebuah sekolah. Pesan apa yang dapat diambil dari film ini? 1. Pendidikan yang memfasilitasi bukan membatasi. Salah satu ciri dalam pendidikan pembebasan, guru adalah fasilitator dari minat siswanya, dan Dewi melakukannya. Ini adalah sistem pendidikan yang ideal, guru dan siswa saling belajar. Tidak ada yang mengajar dan diajar. 2. Pendidikanku adalah otoritasku. Pendidikan bukan mempersiapkan seorang siswa menjadi sesuatu yang diinginkan orang tua atau sekolahnya di masa yang akan datang. Pendidikan memang menentukan masa depan seorang siswa, tetapi bukan berarti orang tua berhak menentukan pendidikan seperti apa untuk anaknya. Bukan berarti juga sekolah dapat membatasi apa keinginan siswanya. Masa depan siswa atau setiap manusia harus ditentukan oleh diri sendiri. Tidak bisa tidak, karena itulah pendidikan. Setiap orang tua yang menyayangi anaknya pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depannya. Tetapi, bukan berarti orang tua berhak mendefinisikan dan merumuskan apa yang baik dan buruk untuk masa depan anaknya. Baik atau buruk, haruslah si anak sendiri yang menentukannya. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Nah, itu tadi review dan pesan yang tersirat dari film komedi musik sepanjang masa. Thank you for watching. Kalau suka, silakan like dan support channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum.